Apa sih yang menyebabkan Kak Putra ini begitu asik terjun di dunia perfilman? Dunia perfilman ya, karena kan pertama dunia perfilman itu buat saya pribadi sama dengan dunia berkarya. Jadi kalau misalnya kita bekerja tapi berkarya juga ya, itu karya itu gak akan mati 1-2 tahun gitu. Jadi karya itu ya terus sampai kita mati pun karya itu akan tetap ada gitu. Makanya saya terjun ke dunia perfilman karena saya ingin berkarya lebih dan lebih banyak lagi. Oke, di mana sih awal pertama kali Kak Putra itu belajar tentang perfilman? Tentang film belajar dulu waktu itu masih inget banget. Waktu itu 2011 saya dikasih tahu sama teman saya bahwa ada seleksi untuk masuk ke sinematografi di salah satu sekolah SMK di Kabupaten Tangerang. Akhirnya saya ikut datang dan ya saya memang tertarik dengan perfilman dan alhamdulillah waktu itu lolos. Saya lolos ikut sinematografi dan waktu itu pertama kali saya ikut produksi film itu waktu saya masih megangin payungnya kameramen. Jadi itu saya masih ingat waktu tahun 2011. Oke. Siapa orang yang sangat berpengaruh sehingga Kak Putra itu bisa melenggang jauh sejauh ini di dunia perfilman? Orang yang sangat berpengaruh buat saya, yang pertama yang jelas keluarga buat saya, dia adalah pengaruh saya untuk terjun ke dunia perfilman karena alhamdulillah keluarga saya juga support untuk terjun ke dunia perfilman ini. Dan yang kedua, sosok tokoh yang saya sangat berpengaruh buat saya adalah Damien Chazelle. Dia sutradara, penulis juga gitu, dan dia berkarya ketika dia masih sekolah dan sampai sekarang, dan alhamdulillah kemarin dia dapat Oscar dan itu yang bikin saya semakin ingin terus ke dunia perfilman. Kemarin kita kan dengar bahwa film Anda yang berjudul Shuttle Bus juara di Festival Film Kota Tangerang. Itu kenapa ya Anda bisa tertarik untuk mengangkat cerita tentang Shuttle Bus? Menarik sih sebenarnya, karena buat saya Shuttle Bus ini saya ingin mengangkat media konvensional dan transportasi karena untuk zaman sekarang ini orang udah sangat-sangat jarang memakai media konvensional dan sangat-sangat jarang untuk memakai media transportasi umum seperti contohnya shuttle bus gitu. Ya oke lah kalau angkot mungkin masih banyak, tapi kalau yang shuttle bus yang malah fasilitas dan shuttle bus yang sebagus itu kosong. Nah itu akhirnya saya berpikir bahwa saya kan genre-nya ini kan di drama romance, jadi saya berpikir bahwa shuttle bus dan media konvensional saya satukan dan saya racik untuk menjadi satu karya yang bisa dinikmatin sama nggak cuma orang-orang remaja tapi ya sama semua usia. Untuk sekarang ini kan banyak banget nih senias-senias muda ingin mendapatkan peluang seperti Kak Putra ini bisa juara di festival-festival yang lainnya. Bagaimana sih pendapat Kak Putra untuk orang yang masih baru berkecimpung di dunia perfilman? Dosen saya sering bilang bahwa proses tidak pernah membohongi hasil dan saya percaya itu. Dan saya memegang teguh motivasi saya bahwa tujuan saya adalah mimpi saya. Jadi buat semua kalau misalnya ingin mendapatkan hasil yang maksimal, ya nikmati prosesnya. Seperti contohnya begini, Anda ingin nasi goreng tapi yang enak, otomatis harus pakai sasa, bumbu dan yang lain-lainnya gitu. Tapi kalau Anda cuma pengen nasi goreng yang top, nasi tinggal digoreng ya selesai gitu. Jadi intinya pilihan ada di tangan Anda sendiri, mau hasil yang maksimal atau hasil yang biasa-biasa saja gitu. Itu buat semua teman-teman, dan apalagi kalau misalnya saya lagi meeting untuk persiapan perfilman atau yang lain-lain, pada saya selalu bilang bahwa mau hasil yang biasa atau hasil yang maksimal, pilihan ada di kita.
kalau hasilnya maksimal, kita harus siap repot, kita harus siap prosesnya, kita harus siap resikonya. Tapi kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Hati tidak akan membohongi hasilnya. Oke, terima kasih Kak Uta. Iya, sama-sama. Jadi untuk pemenang kategori Benteng Film jatuh kepada Aus dulu apa? Woo!